Oke, sahabat saung, kita akan memberi kemudahan untuk pengaman kunci motor gitu kan. Ini universal buat di motor apa aja bisa. Nah, ini namanya nih. Nah, grip lock. Ini pokoknya gampang dan mudah. Mudah dipasang, mudah untuk dibawa kemana-mana gitu kan, simple lagi barangnya, nggak tinggal masukin aja ke jok motor bisa gitu kan. Caranya gimana pemasangannya, ya udah gampang ya, mereknya apalah, sebenarnya mau merek apa mau apa, ini kita penerangan grip lock gitu kan. Mereknya di sini kita pas adanya jet lock gitu kan ya, kalau ada sebenarnya ada grip lock apalah gitu kan, tapi kita bawanya merek ini sebenarnya kegunaannya sama aja gitu kan, mau merek apa mau merek apa yang lainnya juga sama kegunaannya ya. Kita cara pemasangannya yuk, lebih mudah. Nah, ini gini kalau tahu, nah ini ada non apa istilahnya, harus ditutup pecalalan ininya. Jadi kalau ini, nah tekanannya posisinya harus tas banget sini ya, tetap. Nah ya, oh kunci udah. Oh, apa katanya kok bergetar? Nah, caranya gini nih. Apa saung? Lo kapal sini bisa nggak bisa jalan? Oh, kunci. Ya, eh, ini pengaman jil top itu kan kunci. Nah, jadi mau di kanan mau di kiri bisa. Ya terserah pemasangannya, ntar mau di kanan di kiri di macet, oke? Ini banyak tuh kan, oh gampang, udah diangkat, caranya udah kalau udah nih tinggal taruh aja di, nah taruh di sini, ya, tuh kan, tuh udah, itulah tutorial cara pemasangan jet top, bukan jet top apa namanya ini mah ini grip lock, ya. Terima kasih sahabat saung, wassalam.